أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Dan jika berkata ia mengakadkan nikah, aku kahwin akan dikau akan dia dengan isi kahwin 1000 dirham, maka jawab mempelai, aku terima akan kahwinnya dan tiada disebut isi kahwin ini, maka sah kahwinnya. Kata dia, dan jika berkata yen ma'akad ke nikah, yang dimaksudkan dengan yen ma'akad ke nikah di sininya terbenar dua. Satunya wali dia sendiri, itu dia panggil yem akad ke nikah, kena kepada wali bagi si perempuan, ayah dia ke, tocah dia ke, sedara dia ke, itu dia panggil al-mujib, yem ijabkan, yem akad ke nikah. Desa laginya masuk di dalam kata yem akad ke nikah juga, iaitulah wakil bagi wali. Wakil bagi wali. Dah. Siapa dia wakil bagi wali? Golik tempat kita sini juga.
wali dia tu wakil kepada Tok Imeh. Tok Imeh tu dia panggil wakil bagi wali. Dia panggil akid juga tu, orang yang akak juga. Ataupun tinggi lagi pada tu, wali dianya wakil kepada Tok Guru. Tok Guru, Tok Imeh tu masuk di dalam kata yang akakkan nikah. Tapi yang akakkan nikah di situ tu bitori kil wakalah, dengan jalan dia tu terima wakil daripada wali. Tak ada apa lah. Nah, dia kata lagu mana eh? Dia kata gini weh, aku kahwin akan dikau akan dia. Dia kata gitu. Boleh kita ambil juga ni dengan secara luah. Nah, lafaz akad nikah ni tak mesti kita kata aku mekahwin dah. Kalau kata aku kahwin pun tak apa dah. Ha, ni tak sedap geger sangatlah buku ni. Nah, kadang-kadang ada tutup pakai gi dok tik tu email. Ha, tu email pun kedebab sinar mata dah. Hei, dia kata tu email tak kena tu kata aku kahwin tu. Sebab ya aku kahwin ni terjemah pada zawajah. Zawajah bukan fi'il lazim, fi'il muta'addi. Hai, bunyi kelimah tu tu email pun bersinar mata. Walhal orang juga kritik pun tak reti juga. Nah, tapi hawa tu email tu tak reti lebih ada ya kok jadi kedebar sekaligus. Ha ni tengok Syekh Dawud dah berkecek ni ke. Tak ada apa lah. Boleh. Nah, kita kata, aku kahwin akan dikau. Tak ada mesti kata aku mekahwin. Dia kata. Ha, cuma hak tu mengikut sedak dengan lahjah masing-masing. Kata gitu. Deh. Tak usah dua lagi ikut muta'adi lazim lah. Nah. Lepas tu email kebanyakan kau ya tak reti lah muta'adil lazim kau demo tak ada pengaruh dalam nahu surah. Nah, gitu tak ada apa tu. Tengok ni sini yang katakan. Hei Romli, aku kahwin akan dikau, akan dio, akan ini perpuai. Perpuai mana? Kalau wali tu yang mengijab, kena pada anak dia tu. Nah. Perpuan tu lah hak kita terima wakil daripada wali tu. Tu. Aku kahwin akan dikau akan dia dengan isi kahwin 1000 dirham. Dia kata gitu. Nah. Kalau kita nak wari pada tempat kita kok. Abdullah. Ramli. Aku mekahwin akan dikau akan Ramlah. Nah, dengan isi kahwin 25,000 kop. Dia kata gitu. Arti mulai. Bila balik al-mujib, bila balik orang yang mengakakkan kata lagu tu, maka jawab mempelai. Jawablah oleh orang yang nak terima, orang yang nak terima nikah, yang ialah bakal bagi suami Ramlah saat ni. Ia jawab kata lagu mana? Aku terima akan kahwin nyok kahwin bagi ini perpuai. Kita tu ya kena baca kahwin. Tapi kalau turut khat tu jatuh ho seko. Dah kita tak imej? Kita tu support tu dah. Tambah ho seko lagi. Tambah hak. Aku terima akan kahwinnya. Boleh. Dia nak kata gitu. Ataupun balik zauk. Balik laki-laki. Balik si jatah dia kata gini. Aku terima akan nikahnya. Tak apa juga. Nah. Kahwin itu terjamah daripada zawajah. Itu dia. Dia jawab kata. Aku terima akan nikahnya. Hanya tu isyarat kepada perpuan hak yang sebut dalam akad tu lah. Nah, ataupun aku terima akan kahwin nyok kahwin bagi perpuan hak yang disebutkan dalam akad tu ni.
biasanya hak tepat nak berkecek dan tiada disebut akan isi kahwin ini. Ah, situ so weh. Ha, patut ingat molek ni. Masalahnya kita kena ingat molek. Ha, nanti kita temu bila berlaku. Ha, jadi ha sekali ikut ni. Deh. Dan tu dia panggil wawul hal. Padahal ketika menerimalah oleh mempelai saat ni, ketika menerimalah oleh si tok si hot lelaki saat ni, nah, tiada disebut isi kahwin ini. Ah, ia lari kaki wei. Ia lari kaki. Ah, kena beringat ni, kena beringat. Wali dia kata, Tok Imeh kata, aku mengahwin akan dikau dan aku menikah akan dikau akan Zainab binti Abdul binti Abdullah dengan isi kahwin sebanyak 25,000 kop. Balik si jatah, balik si jatah, khususnya hak yang mari mengaji hari ini. Ayo reti dah masalah ni. Dia kata kan, aku terima akan nikah nyok. Nyok tu je weh. Ha, itu email saya tergano eh. Pelak ni, pelak ni. Tak ada nyebut dengan isi kahwin sebanyak tersebut. Ha, sudah. Deh. Jawab dia nyok, makosoh kahwin nyok kahwin bagi itu perpuan. Dah, menikah dia tu sah dah. Menikah dia sah. Tak ada apa dah. Pasal apa? Ha, pasalnya ia panggil sudah sempurna lafa ijab dan lafa qabul. Tak ada apa dah tu. Ha, buat ilat kita sikit boleh. Maka sah kahwinnya, kahwin bagi itu perpuan. Kita fa' masdar pada maf'ul tu. Yang ni sah lah. Akan menikah akan itu perempuan tu sah lah. Pasal apa boleh sah? Ha, kerana sudah sempurna lafa ijab dan lafa qabul. Tu wa'ilah dia. Pah tambah sikit lagi. Tetapi serta makruh. Leh. Yasihu walakin ma'al karahati. Dalam kitab Nihayah yang kata gitu. Sah tetapi makruh kerja lagu tu. Maknanya halak jangok tu dak lah. Tapi sah dah, boleh pakar dah, tak ada apa dah. Ha, tu dia. Hey, pah tu sah lagi, sah lagi. Den tiada wajib mahar musamma. Sudahlah dah. Tiada dan tak ada dah tu dah. Eh? Tak ada dan eh? Ha, tak ada, tak apalah. Hak dapat tak ada. Tiada wajib mahar musamma. Apa makna tiada wajib mahar musamma? Yani tak wajib isi kahwin hak yang disebutkan di dalam akad tu. Mana dia isi kahwin hak yang disebutkan di dalam akad oleh wali? Pada misal dia saat ni juga 1,000 dirham. Hak tu tak wajib tahya kena bayar. Ha, main dah lah dah. Ha? Ha, kita waktu ubik hak luar. Hak mengaji telinga. Balik orang jual akak, dia kata, aku mekahwin akan dikau dan aku menikah akan dikau akan Zainab binta Ismail yang telah mewakili ia akan daku dengan isi kahwin sebanyak 150,000 kok 25 setel. Kita buat itu. Nah, balik hak jatah terima. Ia terima kata kan? Aku terima akan nikahnya. Ia kata nyok tu je. Ha, tubik hukum yang lagu mana? Belanya hak al-musamma fil-aqdi. Belanya hak
disebutkan di dalam akad 150,000 25 setel saat ni. Tak wajib di atas tok laki tu bayar. Menikah, menikah tu sah. Tapi belanja hak yang disebutkan di dalam akad tak wajib atas dia bayar. Oh, balik wali kata tak jadi lagu ni, tak adi, tak adi. Hei, tak jadi kot mana benda sah siap dah. Haa, ni balah, balah pabetai ni lagu ni ni. Dia kata, kawai duk nak lah 150 ribu saat ni. Haa, dom sorak sebulan dah nak tak belanja nyok tu tu. Tiba-tiba pergi kainak reka hari tu, pagi pagi menikah tu. Tak ada kena bayar. Jadi 150,000 hak yang disebutkan di dalam akad tu, dia kata tiada wajib mahar musamma. Apa dia mahar musamma? Yani belanja al-musamma fil aqdi, hak yang disebutkan di dalam akad sana. Mana pada misal kita sana juga 150,000 hak tu tak wajib di atas jatah tu bayar. Ha, keti molek ni, keti molek. Deh. Ai patu boleh pergi ke dia. Kau dulu. Kau dulu. Nak pergi ke anak-anak orang. Deh. Tak apalah, betul tu tu nak ayat tu perkahwinan dia tu sah. Di segi fiqahnya sah. Walakin ma'al karahati, dan tetapi serta makruh. Tak apa, ha, hak jatuh kata makruh, makruh. Ha? Asal kesah sudah. Ha? Kena kriya. Wali tak boleh kata apa, lebih-lebih lagi terimeh sebagai tangan yang kedua je. Tak boleh kata apa juga. Ha. Apa ni tanda dah dalam surat nikah ni? 150,000 tanda dah ni. Ha, tanda dah tak ada apa, sapuh lah. Dah gitu kan? Ha. Baik. Ha, ni ngaji witimola. Nah. Ha, tu dia kata tiada wajib mahar musamma. Apa dia mahar musamma? Wak gini tak apa. Ya'ni belanja yang disebutkan di dalam akad. Al musamma ai fil aqdi. Ha, tu tak wajib bayar. Pasal apa boleh tak wajib bayar? Ha. Pasal ia tak ada sebut, ia tak ada mengaku, ia tak ada terima kata nak bayar. Sampai dia kata kan, aku terima akan nikahnya, nyatu je. Pas dia kata kan, isi kahwin dengan isi kahwin sebanyak tersebut, tak, tak, dia tak ada kata. Apabila tak ada kata, tak sabitlah benda tu di atas zimmah dia. Ah, nak murih kita lagu tu dah. Ha, nak buatlah mana moga hak jatuh pun cedik juga. Dah gitu. Eh, lepas tu tak kena bayar apa sekarang ke, boleh free ke kena weh. Ha. Den wajib mahar misli juo. Ha tu. Hak yang wajib kena bayarnya iaitu lah al mahrul misli. Hak tu wajib yang kena bayar. Napa nak tu? Eh, lepas tu mahamisir ni makna kok mana? Ha, ingat molek, ingat molek deh. Dia mahamisir ni ia kira hak-hak langkah pertama sekali, ia kira dipuak adik-beradik dia. Kakak dia hak biasa berlaki dah belum pada tu belanja dia hanya nak weh. Kakak pada tu hak biasa berlaki dahnya belanja nyok no. Katalah kita kata puak dia ni, adik-beradik Zainab ni, lima orang dah betina hak duduk dulu pada dia. Menikah lima orang tu, belanja ianya 200,000 belakang. Kita boh itu. Belanja 200,000 belakang. Deh. Ha, ambil daripada hak sulung, hak yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima,
Zainab ni katalah hoknya kena. Waktu tu belanja 200 belakang. Cuma mari di Zainab ni hok jatuh berjuruh sikit. Tak apalah, tok 105. Deh. Lepas tu hok jatuhnya sewaktu dia lafaz terima, dia tak ada sebut. 150 di dalam akad dia tak ada sebut. Ha. Akad nikah dia tu sah, tetapi apa ni? Dia atas dia tu tak wajib kena bayar 150,000. Pas wajib pada ketika tu nya hak mana? Wajib di atas dia tu kena bayar al-mahrul misli. Ha. Mahar misli dia kalah dah. Dia kira langkah pertama tengok pada adik-beradik dia. Nampak dah? Oh, tengok pada adik-beradik dia, aku dua belaka weh. Si jatuh sana kena bayar 200,000. Wajib kena bayar tu. Ha, ni berkerti molek, berkerti molek. Ya, hak buku tak kerti. Hak buku duk geger ni, buku tak kerti. Nah, ya kalau kerti tak geger. Kena bayarnya 200,000. Ha, kau dulu teman. Hak tu kau dulu. Kita pergi hari ni besok dulu. Deh. Ha, baik. So lagi, paham boleh tak? Jadi hak kena bayarnya 200. Sebab apa? Kerana fuak-fuak turunnya keluarga dia tu belanjanya 200. 200 telah dia panggil al-mahrul misli. Belanja bagi perpuai-perpuai yang su'ufamu dia. Kena bayar 200. So lagi. Oleh kerana Zainab ni orang kelas sikit. Nah, puak-puak adik-beradik dia nya ambil pada hak sulung siapa ke hak dulu sikit pada dia teh. Belanjanya 80 belaka. 80 belaka puak ya. Adalah tekan sikit sebanyak 85, tapi tak naik sampai ke 100. Cuma Zainab ni orang mustawa sikit. Nah, jatuh ke tepuhnya, wali kata 105. Tak apa jatuh pun terima. Ho. Nah. Tapi hak jatuh ni sewaktu dia akad, dia tak ada sebut. Dengan isi kahwin sebanyak yang tersebut, dia potong lafaz tu. Nah. Jawabnya sah nikah dia tu sah. Nah. Tak wajib di atas dia tu bayar al-musamma fil aqdi. Hanya, 150. Hanya wajib di atas dia tu bayar al-mahrul misli. Al-mahrul mislinya berapa? 80,000. Ha, tu. Deh. Ha, sahabat tu hak jatuh pun, kalau nak mai cihilak lagu ni, kena reti. Lama belik kaki. Nah, ha? Kalau nak main cihilak lagu ni, kena pergi cik tengok dulu. Maha misi bagi puak ya tu berapa. Ha, tapi seorang main hilak lagu tu lah, tak berkat ya bang. Tak berkat main besin tu. Deh, ha, tu dia. Ha, ha. Ya. Ah, ya tanya kata, ya seorang aja betina. Bah kita nak pergi titi tahfia pula. Ha, ya kata kalau tak ada puak adik beradik dia, ya pergi pada mak saudara dia. Turun kat tu. Ha, tengok titi tengok demo tu. Ha, tu dia. Deh. Bah tu demo tu pun tak ada juga weh. Ha, ni pakar fok-fok kita ijtihad tengok kawasan ni belanja berapa hak oleh orang pakar. Nah. Ha, habis kat tu. Ha, jadi nak wayak kata menikah dia tu sah, tetapi al-mahrul musamma fil aqdi tak wajib di atas dia tu kena bayar. Hanya wajib di atas dia kena bayar al-mahrul misli. Deh. Lepas tu kena jaga molek.
Mahamisi ni, Mahamisi ni terkadang dia lebih tinggi daripada al-mahrul musamma fil aqdi, dan terkadang dia lebih rendah daripada al-musamma fil aqdi. Ha. Faham tak tu? Ya. Kalau dalam bab isi kahwin ni kita pakai hok hok balik rendah. Hok balik rendah. Neh. Sebab Nabi kata aktsaruhunna barakatan aisaruhunna mahrah. Ambil balik rendah. Neh, kerana dalam fiqh kita pun al-mughalatu fil mahri itu makruh. Meninggi-ninggikan pada isi kahwin ini setengah daripada perkara yang makruh pada syarak. Ya deh. Ha, payah tu deh. Ha, jadi balik dia tu kena bayar al-mahrul misli, bukan boleh saja dak juga. Patu al-mahrul misli itu terkadang dia terlebih tinggi daripada al-musamma fil aqdi, dan terkadang dia lebih rendah daripada al-musamma fil aqdi. Ha deh. Kok kalau tak jatuh tu pasti nak main hilak. Bukan usahawak lah tu. Gicik tengok dulu. Nama kena bayar tinggi pada al-musamma fil agdi tu je nak main. Lagi-lagu tu belik kaki dia panggil. Nampak deh. Ha, patut hati email saat ni lagu mana pula? Oh, ha, hak 50 tu kena bayar. Oh, supaya dah supaya juga. Eh, itu email kata gini weh. Ia akaknya dengan isi kahwin sebanyak 150,000 kok tu naik. Itu email pecek fah tangan hak jatuh. Hak jatuh kata kan, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin sebanyak 50,000 kok. Sah? Nah. Sah? Dia kata? Ha? Lepas tu kena bayarnya mana? Hak kena bayarnya al-musamma fil aqdi. Haa, nak murih mai kerja lagu ni dah. Lepas tu, tuk bom natu mai duduk seminggu. Tuk tua tu duduk keliling-keliling. Haa, linggak budak ni weh. Nih, linggak budak ni ni. Haa, nampak tak padang aku ni. Nampak linggak ni. Ya, kita hidupkan orang ni, orang perhati weh. Yang dia buat sedap main dah. Haa, sahabat demo ni bila tangan dulu pada kita weh. Dah gitu kan? Haa. Haa, faedah tu dah. Haa, habis kat tu. Haa, tu kata, tiada wajib mahar musamma dan wajib mahar misil juga. Apa tu kalau kita nak tanda sikit boleh situ. Dan adalah mahrul misli itu. Dan adalah mahrul misli itu terkadang lebih tinggi daripada al-mahrul musamma, dan terkadang lebih rendah daripada al-mahril musamma. Sebab apa? Kerana dirojokkan kepada kelakuan bagi keluarga dia. Al-akrabu summal akrabu. Kira habis sekali adik-beradik dia sendiri. Lepas tu jauh sikit pada tu. Kalau adik-beradik dia tak ada, mak saudara dia. Ha tu kira titik gila. Eh. Bayar tu kena bayar belaka weh. nak hidup peri tu tak ada, tak leh lah dia. Kadang-kadang Allah hak jatuh ni dia. Dia duduk nak lagi weh. Dia dakwa nak lagi. Dia kata, kena hantar kelik lah duit kita ni. Sebab apa? Kerana pak elik demo, bukan pak elik kita. Kita nak kelik hak kita. Lepas tu, kita rasa malu juga. Dia duduk balah gini, tak imeh. Wayak tak apa dah. Dia duduk balah kata,
kita ni ya kena dengar sini kita nak jawab kata nak jawab kata hukum kena hatta kelik kita kena hatta kelik kita kena dengar sini ya. Ya dalam kaedah isi kahwin ni ha baca ayat kita email sana eh. Ayat wisub. Ni tu email kata buku isi kahwin jangan mulai kat mana ni. Buku isi kahwin buku belanja al-musamma fil akdi ni dah. Jadi semata-mata akak tu. Hak tu sabit di atas dia tu setengah. Arti kalau belanja 100, ia kena bayar 50 je. Hak 50 lagi tu dah jadi hak jatuh lagi. Nah. Tu dia. Pas tu bila hak jatuh tu pakai guna dah. Nah, hak 50 lagi tu habis naik pada hak tino. Itu tak merah. Ataupun sah lagi dia ingat, tak ingat kita tak tahu. Jatuh tak ada pakai guna lagi. Tetapi perpuan tu ia berlaku tamkin diri dia tu pada tok laki dah. Baik, ambo ni diri ambo ni ambo serah kat abang belaka dah. Ha, pada ketika tu pun sabit semua isi kahwin juga. Baik, leh. Tiba-tiba ia mari duk balah gini ni weh. Mari duk balah kata, hak jatuh kata aku tak setubuh lagi. Hak tina kata aku setubuh dah. Nah, muktada hak jatuh dakwa kata tak setubuh lagi kerana dia duk nak hak 50 sat ni. Nah, muktada hak tina jawab kata setubuh dah kerana dia nak dia berlaku. Nah, duk balah dua tu. Duk balah dua tu. pas kita pun nak buat lah mana. Nah, panggil hak tina, hak tina kata tak ada setubuh lagi. Oh tu, ha. Pas kita bukan kena kita kendak tengok. Kena percaya ke dia lah. Dia kata tak setubuh lagi. Ha, tak apa, mutubik dia dulu lah. Panggil hak jatuh masuk. Jatuh kata tak setubuh apa. Hak tina kata setubuh dah. Hak tina kata setubuh dah. Nah. Jadi atas muktada kata setubuh dah, mana jatuh kena bayar habis lah. Kedah tu imam kata sana ya. Nah. Jatuh kata tak setubuh lagi. Tak setubuh lagi. Muktada dia kata tak setubuh lagi, maknanya dia tak ada hak setengah. Sudahlah dah. Hei, gini. Masuk dua lalu. Masuk dua lalu nak tanya. Boya masuk kita pun nak buat warak tak leh buku ni. Kita kena tanya betul-betul. Hei, nak tanya kata dua ni setubuh tak lagi. Jatuh kata tak ada setubuh lagi ya boya tu. Tina kata tak setubuh apa setubuh dah. Nah. Tubuh bila hak jatuh tu? Tubuh bila? Tina jawab. Tubiklah dah. Mu ingat dak malam tu? Mu tanya aku sakit dak? Tina tu. Mu ingat dak malam tu? Ingat cuma aku tak ada takak suara je kata. Sedap hujah ya pun. Mu tanya aku tu sakit dak? Sakit dak? Sakit dak? Nah. Sebab sakit sikit-sikit. Jadi korenah tu berat lek ana tu. Berat lek ana tak ya? Berat lek setubuh dah. Neh. Hak tina ingat dah lek tu. Mu tanya aku sakit dak? Kalau sekadar duk genyeh kat luar, nak tanya boleh ke sakit tak sakit? Dah gitu. Tino pun ya berani berdepan sampai tak tu. Nah. Lepas tu, aku jawab, mu ingat tak aku jawab tak sakit sikit-sikit. Tu ke mu tak. Lepas tak setubuh lagi tak tu.
hak jatuh jawatan setubuh dah tapi tak habis. Benda dia bukan pedang Malaysia ni dah setubuh dah tapi tak dah habis, jadi tak ada masuk habis. Tak apa dah lah, boleh dia habis. Kerana setubuh tapi tak sawak ya itu tak imeh takut orang rasa tak jenis nyemah kasih setubuh saat ni tu imeh kata ingat ada jikalau lubeh balik belakang sekali pun tapi tak boleh duk main lagu tu nyelak nak di tuhai. Ingat tu wajib dia kena bayar habis. Tiba-tiba balik jatuh nak minta kelek. Boleh tak? Jawabnya ada kala boleh, ada kala tak boleh. Yang jawab tu tak boleh selalu. Ada kalanya boleh. Hak mana hak boleh? Kita pergi kecek dengan perempuan. Dah mu taksi ke dia. Sedih ke pak elek mu. Bila mu taksi ke dia, mu hantar kelek hak dia. Kita pergi kecek lagu tu. Dia kata, tak apa, tak apa. Dia nak hantar kelek ni bukan nak hantar kelek duit belanja. Dia nak hantar kelek habis, kata. Dia nak hantar kelek habis. Sampai dia tak say sungguh. Jangan kata tua tak say, bekah pun tak say juga. Optina kata. Pada ketika tu boleh tak? Fa'ing tibna lakum ang syai'in. Fa'kulu minhu hani'am mari'ah. Tu yang kata. Sekiranya kalau dia wiklik dengan secara suka hati dia, dia nak berlaki lah, tak muh kat tu. Nah, Tuhan kata fakulu huhani ammaria muakai. Muakai tak ada apa. Ia hatak lik dengan secara reda hati dia. Tak ada apa, makai lah. Tapi kalau dia kata gini, ia tak jauh jadi hak dia dah. Hukum sah ia makan dah. Hukum ia jadi milik ia dah. Nak wiklik apa? Kalau kita kacang ke paksa juga, maka kita ni, orang hak nak tu. Kalau ia wiklik, ia panggil kita ni masuk dalam kata aklu amwalin nasi zulma. Kita makan harta Malaysia dengan jalan zalim. Tak boleh lagu tu. Sebab jadi hak ia dah. Faham boleh dah? Jadi masalah kalulah dia tu wiklik dengan secara suka hati dia mengikut budaya pakat teh, orang kampung kata bila pak A balik tino kena hantar klik, itu yang panggil budaya pakat teh, bukan syarat. Nah, maka bila dia hantar klik itu dengan secara baik diri dia, fa'ing tibna lakum, teh kata dia hantar klik dengan suka rela dia, boleh, tak ada apa. Kita baik. Itu dia. Tapi kalau dia tak jauh, kita pergi tindih badan juga, tak boleh. Muknah tak kelik. Sabak pak elik mu. Ya tak kelik. Jadi hak kuda. Aku tak say. Tak jauh. Pada tiga tu habis dah kita. Habis hak dah. Nak duduk kaca tindih lagi. Tak boleh. Kali kita pergi kajian tindih juga, pergi ku juga, ya hatta kelik dengan siapa tak suka, tak redo, ia panggil kita ni termasuk di dalam kata akilu amwalin nasi zulma. Orang yang makan harta Malaysia dengan jalan zalim. Tu tak boleh lagu tu. Ni kita jangan kerah perut buku ni. Ambillah syarat tak depan supaya kita ni selamat dunia dan akhirat. Deh, jangan buat kerah perut cara kita. Unai-unai syarat dah kita turut tu. Apa ada? Di situ. Dan sunat. Hai, pandai sana ni. Dan demikian lagi sunat bahawa adalah nyo tu nampak lebih dah tu. Kita kerak buai tak apa tu. Dan demikian lagi sunat
bahawasa adalah isi kahwin itu jangan kurang daripada 10 dirham Islami. Jangan kurang pada tu. Dan jangan lebih daripada 500 dirham. Itu setinggi-tinggi. Deh. Serendah-rendah isi kahwinnya jangan lebih daripada 10 dirham. Setinggi-tinggi isi kahwinnya jangan lebih daripada 500 dirham. Takok duduk situ, takok duduk situ. Lepas tu kalau kita nak pergi berbangga dengan dia, kita pergi berbangga dengan buku lain. Bukan dengan buku isi kahwin tak. Nah, datang pada hadis. Nabi kata, aksaruhunna barakatan aisaruhunna mahra. Yang paling banyak barakah di kalangan perempuan, yang perempuan hak pesi mana kita nak guna dia dalam keluarga rumah tangga ni, banyak berkat sekali. Nak cari hak lagu mana? Nabi kata aisaruhunna mahra, hak yang paling mudah di kalangan mereka itu nisbah belanja isi kahwin dia. Hak tu hak banyak barakah dalam keluarga. Lepas tu kali kita ambil hak betulkan lagu tu, tu dah. Allahnya turut belakang mari lebih daripada benar hak kita khaya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala wi rezeki duk dua orang tu, tu dah. Di tempat haknya dia sendiri pun tak suka. Kita dulu beda. Mari jari 10 belaka-laka. Abai pun tak ada pos sekarang, ambo pun tak ada pos sekarang. Tapi alhamdulillah lah ni, Tuhan wi kita ni luar pada jangka kita. Pasal apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu salah satu daripada slogan nak mari muka tu iaitu aisaruhunna mahra. Hak ia paling mudah di kalangan mereka itu nisbah belanja isi kahwin. Oh, kita si Budina bukan belanja, bukan si Budina. Orang kare perahu. Orang kare perahu patu duk lemah kokak-kokak gak. Ya ada tempat gantung. Nah, ada tempat gantung tu masa dia ingat satu riwayat lah. Patu nak buat gana aku ni nak jadi selamat ni eh. Nak buatlah mana? Gini, tak apa. Nyemari di satu orang wayak atau tak apa, mu ada cara selamat tapi mu kena bawa ayat ni. Cuma mu kena tak kerah kat aku 1000 dinar kot tu. Kot tu deh. Bukan sabik 1000 dinar itu belanja dah. Ha itulah. Lalu itulah syarat ni dia tahdidkan. Isi kahwin ni paling rendah sekali iaitu lah 10 dirham. Nah, hak tu hak paling rendah. Hak paling tinggi jangan lakoh daripada 500 dirham. Ha tu. Lepas tu banyak mana tadi meh? Tadi meh kata 1 dirham 10 kop. Nah, lepas tu buku lagi. Ya ingat molek deh. Ingat molek. Kalau kita pergi buka tengok di dalam koma. Ingat molek. Tema kata 10 kok pun tak apa nak kenal lagi tu. Nah. Tapi boleh jadi 10 kok tu zaman dulu. Kalau kita pergi tengok di dalam koma. Dirham. Kelimah dirham. Dirham ni. Nah. Ia pakai. Ia ada pakainya 2 itlak. Arti mulai. Nombor 1 dirham fi ahdil qadim. 1. Arti mulai. Nombor 2 dirham fi ahdil hadis. Nah. Sa dirham ni
Ia pakainya dua ketika, dua zaman. Kali kita kata lorak kampung kok dua jame. Nombor satu dirham pakai jame dulu. Satu. Nombor duanya dirham pakai jame sekarang. Kita tak? Itu dia. Begitu situ dulu. Maka dirham hok pakai jamai dulu ni, ia topik lagu mana? Dirham hok pakai jamai dulu ni, ia kata satu dirham. Dirham ni iaitulah juz umminasna asyara juz amminal awgiyah. Satu juzuk daripada 12 juzuk daripada satu awgiyah. Ya ni satu awgiyah ni, dia adanya 12 juzuk. Kita kata satu awgiyah ni 12 kok. Tapi bukan 12 kok, zaman tu kita tak tahu nak ayat lah. Nah. Maka satu dirham ni salah satu sekuk daripada 12 tu. Itu dia panggil satu dirham. Satu awgiyah ni ia mencakupinya 12 dirham. 12 dirham ia panggil satu awgiyah. Tu ia panggil dirham yustakmalu fi ahdil qadim. Patu awgiyah, awgiyah tu banyak mana kita pun tak tahu nak ayat lah. Mua jamin, jamin Rasulullah pun lagi. Hak ni kena pergi, kena pergi cari tengok lah. Deh. Tu satu, satu itlak. Yang keduanya, dirham yutlaku fi ahdil hadis, yang dipakaikan pada masa hak baru, masa sekarang. Tu dia. Dirham hak pakai masa sekarang ni banyak mana? Ayo dobek dalam komo. Umlatun saghiratun tastakhdimuha ba'dul biladil arabiyah. Dia kata. Satu umlah. Umlah di mana duit? Satu duit yang kecil, yang yen harga dia tu tak begitu tinggi sangat. Nah. Duit ni ni tastakhdimuha ba'dul biladil arabiyah, duk pakai guna akan dia oleh setengah daripada negara-negara Arab. Balah mana? Ia kata mislu daulatil imarat wal maghribi wal libya. Tiga negara ni dia pakai dirham. Satunya imarat, Arab imarat lah. Yang keduanya Maghrib. Maghrib ni Maroko kan? Nah, ha. Yang ketiga Libya. Tiga negara ni pakainya dirham. Lepas tu satu dirham tu bila kita mari pelaga dengan duit kok kita ni, bila kita mari pelaga dengan duit siar kita ni, satu dirham tu sama dengan berapa? Ha. Satu dirham ni sama dengan 8 kok 92 setai. Tu satu dirham. Tak sampai 10 kok tadi meh. Berkali duit dia jatuh berkali dah. Tak apa 10 kok. Dah. Samanya 8 kok 92 setai. Tu satu dirham. Hak duk pakalan ni. Hak negeri-negeri hak duk pakalan ni nya dah. Satu dirham tu kalau kita ambil mari tukar duit syiah kita, satu dirham dia bolehnya 8 kok 92. Tu yusawi dirhamun wahid. Dia kata. Apa tu? Kita nak pergi hak mana tadi tu? Pergi hak lain ni mudah dah. Tak itu dia. Ha, pergi hak lain ni mudah. Artinya dia kata saat ni, dia kata kan isi kahwin ni jangan kurang daripada 10 dirham Islami. Maknanya satu dirham bila kita pergi tukar jadi duit kok kita ni, duit syiah lah, duit bak syiah ni, jatuhnya satu dirham 8 kok 92. Lepas tu kalau 10 dirham
eh 80 cuk 2 setel 89 kop ha tu eh ha 89 kop cuk 20 setel oh tina tak ku tak silah tu dah ha kalau tak sih tak ada roh tak masuklah hadis tadi nah barangkali hak dia modok tok Quran sebuah tu mek sini dah bawe eh tapi hak tok Quran sebuah tu dapai aja tu wei ahli belakang nyebah tak khabar ingat juga tu ada gitu nampak dah ha tu tu ia panggil dirham hak yang yutlaku fi zamanil hadisi satu dirham hak guna masa sekarang iaitulah dia kata duit perbelanja hak duk pakai guna oleh ba'dul bira bila di Arabiyah nah negara Arab hak pakai dirham laninya dua ia sebut dalam komah tu satunya daulatul imarat nah yang keduanya Maghribi yang ketiganya Libya dan mana ni pakai dirham maka bila kita ambil satu dirham dia tu mari pegu dengan duit kok duit bak sial ni jatuhnya 8.92 8.92 itu sama dengan satu dirham dia artinya 8 kok duit sial kakak 9 kok kan ada tu satu dirham ha tu apakah hak tu mudah dah apakah hak tu asal paling lebih mudah kita imedah kita kalau saat ni tu payah nak kira tak tahu lah tak tahu dah tambah jamin num tu tu satu nah lepas tu selaginya kita ada temu dalam satu maklumat ia kata satu dirham ni kalau kira gram oh tadi kita dah kira duit kertas ya kalau kira gram ni 2.975 tu satu dirham 2.975 tu satu dirham nah itu ha ha 2.975 gram itu satu dirham lepas tu kita tanya di kedai kata perak satu gram ni berapa dia beli ni nak mari kong tu bekohnya no dia jawab atas satu gram ni dia beli 5 kok satu gram itu harga perak 5 kok satu gram ni harga hak yang telah ditetap oleh samakum dia. 1 gram 5 kok. Ha, patu cuba ambil 5 kok sani gi dorop dengan 2.975 tu baik apa? Ha. Hai lambat pok ni tak leh mengaji kanisah ni. Eh? Tu baiknya 14 kok. Eh 1 gram. 1 gram tu ya itu harganya 5 kok ya perak. Jadi tubiknya tu. Eh 2.975. Itu 1 dirham. Lepas tu cuba 5 kurang 5 kok. Ha tu. Tu 1 dirham. Pas kalau pergi kurang 10. 10 dirham tak ni kata. Ha, dok tu juga weh. Tapi tinggi ke dah sat ni dah. Lepas tu kalau kita gi dorok pada apa sat ni kata setinggi-tingginya 500 dirham. Ha. Tujuh atau 43 kop. Ha, kok mak tu lah tak ada.
Haa, sikit eh, sikit. Haa, buku tu dah lah tu. Haa, buku tu dah dulu dua ayat dah bagi tu dah. Jadi, ia timbul satu budaya di Kota Madinah. Kita ulas sekali lagi untuk ambil barakah. Ia timbul satu budaya di Kota Madinah jametunya al-mughalatu fil mahri. Pakak-pakak duk maha belanja anak betina. Gak Saidina Umar ni ia duk teringatlah satu hadis hok membaca saat ni eh. Ia kata aku ni dengar cerak ni. Nabi kata aktsaruhunna barakatan aisaruhunna mahra. Jadi Malaysia ni zaman ia jadi khalifah lah. Malaysia ni ah nampak nak tinggal menunggu ni. Nampak nak tinggal penunggu dah ni. Ha tu. Gapo? Pakak-pakak duk maha belanja anak tino. Nah. Ha tu dia. Patu gak kita tengok Allah tok pakai hok duk ponok ni weh. Ya susah 3 kali weh. Ha. Oh. Nombor 1 susah ketika ia duk mengaji. Ketika duk mengaji itu kadang-kadang kena berhenti kerja sendiri. Orang tua tak ada nak sago. Nah. Ha, so. Ia kedua pula susah pula dah weh ketika ia nak bini. Kerana apa? Kita tanya anak dia metu nyebahai sampai 300. Nak cari duit dana ni ha susah duk, susah kali yang ketiga. Nah, tapi tak apa lawa lagi-lagi. Lawa-lawa tolak lepas. Menikah duk dua laki bini tu eh. Duk pakak dua laki bini tu dek. Abang ni ada ilmu boleh baca Musallif Faridah ni. Kita buka ngajah lah lu ha. Ai hop tina tu molek juga be. Ambo apa boleh aja baca Fatihah. Tahiyat boleh ngau kampung ya tu. Buka nak buka mengajar we. Dalam bentuk ke buka pondok. Susah pula dah situ kali yang tiga pula dah. Nah. Mana modal tak ada. Modal tak ada. Ha, patut ingat molek deh. Hasil daripada tiga-tiga kesusahan ni lah. Pondok duk jadi barakah. Awal daripada awal sampai ke akhir sampai ke hari ni. Kerana ia menepuh tiga kesusahan ni. Allah Ta'ala wui barakah dia. Pasal apa? Kerana ia lalu kot tiga kesusahan ni. Susahan masa mengaji. Susahan masa bini. Susahan masa nak mengajar. Tiga-tiga susah ni. Ia temur lagi, tepuh lagi. Akhir lepas. Ha, di situlah yubaraku alaihim diberkatikan di atas mereka itu. Ha, tu kacau. Kacau. Nah, baik. Kemudian bila begitu, Sayyidina Umar kata, tak boleh duduk lock lagu ni ni. Kalau duduk lock, nanti punuh keadaan hak Nabi tinggal. Lalu tu ia panggil. Ia panggil segala menteri-menteri dia. Mari bahas, mari sidar dalam satu dewan. Sorak game sorak mari dah. Ha, putusannya Sayyidina Umar ni waktu ubik satu undang-undang satu pelatir satu pelaturan yang terisi di dalam dusturil Madinah. Undang-undang Madinah zaman itu salah satu daripadanya ayat dia tak dibenarkan meninggi-ninggi pada belanja anak tino. Baik. Ah, putus sematik lah kita kata kalau bahasa sialan ni tu. Tak apa. Sudah setuju lagu tu, satu masa satu ketika Saidina Umar bangun istihar. Naik istihar dalam masjid. Nah, Malaysia semua sekarang ni aku jadi khalifah bagi orang Islam semua sebagai ganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah syarak sudah waktu putusannya bahwasanya tak dibenarkan mana-mana penduduk Madinah al-mughalatu fil mahri memahakan pada belanja menikah kahwin anak tino. Aku tak pernah. Nah, sebab apa? Ha, ya pun nyana juga. Kerana ia kata aku biasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aktsaruhunna barakatan aisaruhunna mahra.
yang paling banyak barakah di kalangan perempuan ni, Nabi kata, carilah perempuan yang paling mudah nisbah belanja. Jadi kalau kita hidup tak belanja maha tinggi ni, menikah tu soft. Tapi keberkatan dalam kehidupan tak ada. Lalu tu Sayyidina Umar kata, aku tak benar. Al-mughalatu fil mahri. Tengah-tengah Sayyidina Umar duk bucak lagu tu, sudah ya bucak, sudah siap. Ada seorang perempuan, dia kata, bangun. Bangun. Dia bangun. Dia kata, hei Umar. Dia kata, ganda engkau hidup buat lagu tu. Sedekah ini hak kami, kata perempuan tu. Bapa kau hidup buat lagu tu. Sedekah ini hak kami. Bapa kau hidup pandai-pandai gitu. Sengah riwayat atau perempuan tu, tu bukan orang muda, tua dah. Berkali, dia ada cucu dah kali dah. Bapa hidup buat lagu tu. Sedekah di dalam Quran Allah Ta'ala bercakap satu ayat, sekiranya kalau mung tak ada kemampuan untuk awak belanja emas piko, weh tak ada apa. Patu apa kau hidup tahdik lagu ni? Tak kena ni, ni belagu dengan kandak Tuhan ni. Lagi pula hak kami. Sayyidina Umar bila dia dengar kritik daripada perbuatan ni, dia katakan, asabatil mar'atu wa akhta'a Umaru. Subhanallah. Ini Sayyidina Umar. Nah, asabatil mar'atu, kenalah betullah oleh ini perempuan. Wa akhta'a Umaru, dan Umar ni orang salah. Tengok dah. Ha, tu Sayyidina Umar. Ya berik lekak weh. Ya berik lekak. Ya, ni orang bekai tak ada lah dah. Setengah riwayat kata dia ni, Nabi gelar dia Asadul Ummah. Rima daripada umatku. Tapi bila lagi belaga dengan Quran, dia berik lekat. Dia berik lekat. Berik lekat sama mana? Dia kata perempuan ni beralasan lagu tu betul ke dia. Dan aku orang yang salah. Tak ada apa. Hidup, tak ada apa lah. Jadi bata undai-undai dia hidup mai siapa ke kita lan ni. Deh. Ha, cuma kalau boleh kak, ha, kita pergi ikut sana. Kita pergi ikut sana. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita meninggikan benda tu tu, ha, tujuannya ha, nak berbangga dengan dia. Itu seolah-olah kita ni tahir berjahir sifat takabur siap dah untuk nak tarik mari bertapak dalam hati kita. Wal iyyaza billah. Nah, ha, kita pergi kitab pula. Ha, ya belanja ni hak budak weh. Hak budak. Ha, we budak tak. We budak tak weh. We budak tak. Ha, nak maha tu tak berjenis dah tu. Hey, lepas tu nak maha tak apa lagi weh. Hak kita berpengalamannya, bila yang ambil maha tu ke anak pun tak we tahu. Subhanallah. Mu tahu tak kata bukan hak mung tu weh. Ayo kata ambil kanam tu. Hak tu bukan bahasa kita. Faham tak tu? Bahasa dia mulai hak tu. Anak tak boleh tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak dia, hak dia. Bahkan dia sebut dalam fiqh, duit belanja ni adalah dum bagi perempuan. Dum dia, dum dia. Bukan syarikat lah, dum hak dia. Dum hak dia. Ha, sebab tu lah duit belanja dia tu bila dia duduk dua laki bini tu dek. Hak jatuh bercakap dengan hak tina, dengan bini dia. Dek, duit hak adik, hak betok belanja itu. Ha, kita ambil ke beli tanah situ lah. Mulai ada dia nak jual tanah itu. Ha, adik tu tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Bila berlaku bercerai dua tu, hak tanah itu tu kena jaga tu. Habuai duit belanja dia kena cabut tu baik dulu. Lepas tu bawa bagi syarikat. Faham tak tu? Sahabat dong hak dia. Dong hak dia. Haa. Tu dia. Ingat dia. Haa. Dan demikian lagi. Sunat menghadirkan
bibar apa orang ahli solah dan ulama bila tu sunat kita menghadirkan tak kala akad. Ha, pula dah weh. Eh, pada ketika kita nak akad nikah anak kita ni, kita sunat kita padah orang-orang berjuruh mari weh. Masya-Allah. Deh, carilah kita pergi cari orang-orang berjuruh. Ha, ini kawan mari ni ada hal sikit dengan demo ni. Ha, ya tak apa. Gini, nak suruh pergi we ada dalam majlis akad nak menikah anak anak betina hari senang ni. Nak minta gilah. Nak minta gi. Ah, ya tak apa tak pandai podak nak minta we ada aja. Ha, tu sunatlah tu. Deh, sunat kita cari orang berjuruh-juruh tu gi. Dan ulama ha, kita padah tok-tok guru banyak orang sikit pakak gi dalam majlis akad nikah kita. Nah, bila tu sunat kita padah demo tu bila we tak kala akad ha, tu sunat kita gi padah demo tu. Hei, patus so lagi we. Hak ni kita berasa lemah juga. Jadi kita nak padah orang hak berjuruh-juruh gi. Kita nak padah tok-tok guru, fok-fok tok guru gi pada tempat tu, tadah. Kita kena ukur we sesuai lah tempat tu dengan nak padah dia mening. Ha, ni pasal nak merepek dah ni. Napa dah we? Kita kena ukur we sesuai. Tak gitu ke? Jangan kata kita nak padah orang berjuruh-juruh gi. Lepas tu tepat cadangan kita tak sesuai sikit habuk nak padah dia mening gi. Pas bo orang tak gi paling murih kok orang. Ha, ni payah dia panggil kita tak isah diri ni payah. Ya. Orang dak wayak kamu. Allah yarham tok guru babak pondok hutan buluh. Dan supaya juga Allah yarham tok dalo. Demo padah gigi pak duri. Padah gigi pak duri kok. Neh, hak tu dalo tak mau tak ada. Hak tu tayah ni ada satu sanak wayak kamu. Ambo rasa sanak ni sahih. Ia pergi, demo sugi di majlis akad nikah. Ayo gi. Bo siapa gi, siapa bo siapa dak pe rumah si pak nak akad nikah. Ia tengok suasana tu ia patah mutufrah kelik. Klik mari tok pakai tanya kena bo klik dah. Dia jawab tu pada demo sudah ha. Ya orang warak yang tak kecek banyak tadi meh. Pada demo sudah ha dia kata. Ha ni dah. Ha ni nak suruh jaga, nak suruh jaga. Jangan kita duk temu anak ke sunat sangat. Dah, hak sunat tu tak apalah. Naknya tepat hak yang kita nak padah dua gulungan ni. Nak padah ahli solah, nak padah ahli khair, nak padah para ulama, kita cadde tepat tu sesuai dengan mustawa dia. Napa dah? Ha, lagu tu. Lagu tu. Patut setengah pada tepat hak tak sesuai weh. Hak tepat hak tak sesuai. Ini nak mengepek lalu dah ni dah. Kita gi nak akad nikah. Ha, nu lapo nduk bunyi dah. Kedung kedang kedung kedang kedung kedang kedung kedang. Allah, gano gini lalu weh. Ha. Hati panggil benda tak sesuai dengan mustawa demo ni. Demo ni nak gi sangat lah. Tapi bila tepat tu tak sesuai dengan dia, aku ni patah semangat. Hatulah tu tayang yang kata pakai demo situ ha. Pakai demo sudah ha dia kata. Ha tu. Ingat deh. Sebab itulah paling molek sekali deh jalan keluar wak gini weh. Wak gini. Kitanya nak menikah anak kita. Minggu ni kita akan nikah, minggu depan kita mai pesen kita. Wak lagu tu, wak lagu tu. Minggu ni kita akan nikah, kita wak satu majlis agak sempurna pada tok-tok guru mari, pada tok-tok lebah mari, pada ahli khair mari. Itu sebagai kita nak menyempurnakan sunnah ni dalam kita idah wayak.
sunat kita padah demo tu mari. Nah, lepas tu buah minggu dapat, ha hok tu kita turun padah pecawak cara kita ikut mu lah tu. Hok tu ikut mu lah. Nah. Ha. Lepas tu kita tanya kan, no tu imej gini lalu ni. Biasa tanya. Ada roh apa ya tu kita duduk kapur ni kena sai berlaku. Ha sedak ya jawab ai. Babo tak apa duk pondok ya tu. Kita duduk kapur ni kena sai berlaku apa ya kata. Ha tak apa tak apa tak apa fail. Dah kata. Ha molek juga dah. Babo tak apa duk pondok ya tu kita duduk kapur ni kena sai berlaku apa. Ha ai pedih ya jawab tu dah. Kita pun nak berkaca tak leh kau. Ha, tapi minta kalau nak pesen hak idah dok dok wayak ni ha, kita buat dua betul ke sat ni. Minggu dapat keduri, ha minggu ni kita proses wisuda. Buatlah wis sempurna dah. Ha kita pada ahli ulama mari, pada ahli khair mari untuk hadir dalam majlis akad nikah kita. Itu sunat je kata. Ha tu dia. Eh, padah demoni ni lebih daripada syahid dan walinya. Wilbih dah tu. Wilbih dah tu sikit. Nah, kita ajak boleh 4, 5 orang atau 10 orang. Nah, hari akad nikah tu kita pubah anak kambing sekor. Nah, mudah-mudahan perkahwinan anak kita ni ada barakah sebagainya. Kita padah ahli khair, padah ahli solat, padah para-para ulama mari hadir untuk menyaksi majlis akad nikah kita. Buatlah gitu. Nah, apa tu hak minggu dapat tu? Hak tu kita pecawak jauh kita lah. Nah. Yo. Kalau malah nak buat banyak kali ikut mung jawab. Nah. Sudah bergaduh dengan aku, anak gitu sudah nah dah. Ikut mung sedap bergaduh dengan aku. Cuma rugilah. Dia panggil rugi. Kita ni duk surah tak sewi rugi. Nah, kita baik kedua lah. Hak-hak hari keduri ni kita nak bersaing dengan adik-beradik kampung. Hak ni kita nak buat we jadi masuk dalam lak syarak kita. Guna dua tu Allah janguknya. Nampak dah? Tak apalah, berapa kali pun tak apa. Anak dia kata kerang dengan ciwit dia kata. Hai, kerang dengan ciwit dia kata. Itu nak lari apa payah. Patu hok-hok orang tua pula jangan hidup kecek lagu ni. Tak ada apa sudah demo belako. Jangan kecek lagu tu. Kita sakit hati kecek lagu tu. Tak ada apa sudah demo belako dia kata. Jangan hidup kecek lagu tu. Naik tanah kita tua rumah kita tua kerja, kita ni sebagai wali jangan sama sekali kita kecek lagu tu. Sebab apa? Kerana hok kita roi persai. Apa nak hidup sudah demo? Hok kita. Leh. Ha, kita pergi kitab pula. Dan demikian lagi sunat mazahirkan nikah. Ha, hok ni dah tak imam mak ni. Lagi tak ada wayak weh. Nah. Dan demikian lagi apa makna demikian lagi? Yani seperti segala sunat yang tersebut. Sunat laginya sunat mazahirkan nikah. Bila kita nak buat majlis nikah kahwin, kita jangan buat susi-susi. Hanya kita kena buat jadi zahir. We jadi kecoh, we jadi tersebar. Ha gitu. Neh. Apa makna mazahir? Salah kata nak tafsir lah ni. Jangan tersembunyinyo, tersembunyi akad nikah. Jangan kita buat dengan secara susi-susi tu tak leh. Hanya kita kena buat we jadi geger. Kena dah tu memang wayak sana tu. Malam pun geger dah, tengah hari pun geger pula. Apa-apa, nak ambil sunat ni.
cuma gege yo tu jadi nampak luar baku situ nak so bekinyo. Ime deh. Beki widok le baku. Jangan lupa keluar baku lah. Gitu. Pasal apa eh? Pasal apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan a'linu. Kita tu barangkali kena beki sikit tu. A'lau gitu dah. Jatuh nun we. Jatuh nun. Adalah hadis dak buka tengok dalam-dalam kitab hadis tu a'linun nikah. Kena tambah nun tu. Oh, ya rumah nun tak ada tu we. Adanya la wau dah. Jadi baca a'lau tak leh lah gitu tak leh. Dalam dah dak tengok dalam hadisnya a'linun nikah. Ya tafsirnya ay azhiruhu. Kata dia a'linun nikah. Menyatukan ulihmu akan berkahwin. Apa yang molek ni? Orang mengaji dalam kaedah nahwu a'lin fi'ama. Hak dihatakan dia bagi jamu a'linu. Hendaklah pernyata ulimu, hei segala awliya, hei segala wali-wali perempuan, pernyata ke apa? An-nikah akan nikah. Orang mengaji dalam kaedah, a'lin a'linu fi'amah. Asal pengatakan fi'amah, lil wujud, wajib. Wajib kita kena wak majlis akad nikah ni wi jadi gege. Jangan wak susih-susih jangan. Nah. Tu jangan. Tetapi ulama kata amma di sini ditanggung ke dia tu lin nadbi sunat. Bagi sunat bukan wajib dah. Asal amma tu lil wujub, tetapi di sini mungkin ada sharif dia. Daripada wajib kepada sunat. Maknanya kekalah kerja memperzahirkan dan mempernyatakan nikah ni sunat dalam Islam. Nah, kita buat jadi gagal weh. Jadi gagal sikit. Tu dia. Jangan tersembunyi apa ni? Tuan dah kata menyatakan. Ya kalau gini comel lagi. Hendaklah pernyatakan ulihmu akan berkahwin. Tidak. Wak jadi nyato. Nah. Nyato balah mana tu? Nyato balah mana? Tanda situ sikit. Pernyata ulihmu akan kahwin. Dengar bahawa dijemputkan kepadanya bilangan yang lebih daripada wali dan dua orang saksi. Inilah pendapat bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dan kata setengah ulama jika hadir oleh dua orang saksi dan walinya maka sudah memadai
bagi makna menyatakan berkahwin. Ha, ya khilaf dua pendapat, tak ada apalah. Nah. Jadi hanya tu ya. Setengah kata makna pernyatakan kahwin ni, menyatakan oleh muakkad berkahwin ni makna gano? Mengikut pendapat bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, kita kena padah orang pergi pada majlis nikah kahwin ini kena padah lebih daripada wali dan dua orang saksi. Kena lebih dah tu. Nah, kalau sekadar kata wali patu dua orang saksi je. Nah, ia panggil sunat i'lan, tak dapat bagi majlis itu. Nak wih hasil sunatnya, kita kena padah lebih pada tu. Itulah atas pendapat bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia kata gitu. Dan kata setengah ulama, kata setengah ulama, dia kata makna mempernyatakan ulimu akan nikah, yakni dalam nikah kita tu, majlis nikah kita tu, adanya wali dua orang saksi, tak apa dah. Mada dah, masuk dah. Dalam hadis kata a'linun nikah, ada demo-demo saat ni. Ha, tu jadi khilaf bagi dua pendapat. Cuma kalau kita pergi ikut pendapat yang kedua tu, nampak kata tuan rumah tu kupik sangat. Dia kata, ha, jadi kupik da'ah wei demo tu. Kupik da'ah, patut tu imegi tu dah. Tak ada yang jamu nasi, akan aiter aja. Jangan buat lagu tu lah deh. Jangan buat lagu tu. Menikah tu sah, tu imej pun bukan nak makan sangat deh. Tapi kita we jadi zahir, we jadi nyata, we jadi gege. Tu sunat sah pula dah situ. Nampak deh. Nah, dan lagi ada ia akadnya itu di dalam masjid. Ha, ni tu imej hok mari ngaji hari ni kelik ge ubah we. Klik dia ubah. Kampung kami tak main wayak. Kampung kami ni bila nak menikah anak betina, kami tak pergi menikah di rumah, hanya kena pergi menikah di sejik. Eh, comel apa dah? Eh? Comel apa? Kita pergi menikah di sejik. Tu dia apa? Hei, patut soal lagi ni. Soal lagi, kita pergi menikah di sejik ni dah. So lagi tak imej kena beringat. Anak tuna hak nak terima nikah dah. Tak imej kena tanya dulu eh. Hei, abai ni ada ais maya ke dak ni? Hak ni kena lekat mulut tak imej. Panggil bai tak apa dia. Nah, bai ni ada ais maya dak gini. Ha ya tak ada. Ha tak ada bai gi bai ais maya dulu. Sebab setagi tak imej nak suruh bai ais maya sunat luar kak. Ha. Kalau tu imej tak suruh, ya tak buat dah. Moga dia nak bini sekali tu je kan. Okay? Dia kata, ha ni benda-benda hak haluh-haluh ni lah. Eh, orang awam ni dia tak pandai tu imej. Kalau kita tak wayak, dia tak pandai. Orang awam lah kalau tu pakai, dia tahu dah. Nah, orang awam tak tahu. Kita tanya dia, ha, ni bini ada ismaya ke tak ni? Ni duduk dalam sejik tu imej ni. Habis ada ismaya ke tak ni? Ha, dia kata tak ada. Ha, tak ada. Baik kena pergi ambil air semaya dulu dah. Ha, sahabat setagi tak imej nak suruh semaya sunat lepas ada kat nikah setagi. Ha, nak suruh semaya sunat luar kat. Ha, ya tak apa, tak apa. Lepas tu ya makan kemah dah tak imej. Ha, nampak lah nah. Ya, ya makan ngacuk Melayu dengan. Ha, sudah lah dah. Nampak lah nah. Ya pun saya nak punggah tu. Nak kena buat ismaya dah. Ha, benda sunat. Eh? Sunat lah gitu. Eh? We ambil ismaya, lepas tu bawa sudah yang akad nikah. Ha, kita suruh ya ismaya sunat dua rakaat. Lepas tu minta doa, ya Allah, minta lah kau selamatkan dalam keluarga aku ni. Minta lah kau beri kepada aku ni perkara-perkara yang kau minta pak perkara saat ni. Ha, tu. Lah tu. Ha, kena titi, we kena kek lah benda-benda lagu ni. We.
Hani ingat deh klik giwak pelatur eh lalu kapuning nak menikah mesti kena gi menikah di sejik. Buat dulu ke kamadi eh. Eh? Buat dulu ke kamadi eh. Gapanya? Lepas nikah ni. Lepas terima nikah suruh ya semaya sunat dua rakaat, usolli sunnat az-ziwat rakaataini lillahi taala. Di dalam masjid ubah deh. Ubah. Lepas tu selaginya lagi pada bulan Syawal. Tengok dalam kitab dok kecek ni. Eh hey, bulan Syawal ni dok dana baca bilang weh. Eh. Tak ime suka. Ada benda tu kali yang suka tu. Bulan Syawal ni ya bulan Syawal, bulan Syawal ni lepas pada bulan Ramadan. Apa orang tua dok kata kapit ketebah tak leh dah. Ambil mana tu? Nampak tak apa tu eh? Nak jawab lah nak tu. Ya kata tak alih kapit tebah ni tak alih. Mana? Tebah Aidilfitri, lepas tu tak apa nak tebah Aidil Adha soal lagi. Kapit tebah tak alih, tak alih, tak alih. Hak kita mengaji pagi ni nya, sunat kita akad nikah di dalam masjid, sunat kita akad nikah di bulan Syawal. Lepas bulan Syawal duduk dulu pada Ramadan. Duduk lepas ada Zulhijjah tak ada lagu tu. Kapit tebah dah lah tu. Gitu. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Pakai hak Syekh Daud kita pakai cek dalam idah ni. Patut so lagi, so lagi. Dan sunat pula pada pagi-pagi hari Jumaat. Nah. Kita nak menikah ni sunat kita akad pagi Jumaat. Sunat tu. Lepas tu pagi Jumaat kita sibuk sikit weh. Sibuk pagi Jumaat tunda sikit pergi pagi Ahad. Itu pagi senar, pagi senar. Boleh ke? Boleh ke? Senar tak ada weh, tak ada, tak ada. Kalau tak ada tunda pergi pagi Rabu atau pagi Khamis. Tu hari-hari hok molek untuk kita nak menikah kahwin. Ingat deh. Tu. Tu kata dia dan pada pagi-pagi hari Jumaat. Sahabat itulah nak suruh menikah dulu. Kita menikah dulu. Kita menikah dulu patu dia mau lagi madah puluk dua tu ikut mu lah bini mudah. Dah kita. Kita buat dulu. Buat wisah lirah kalau sudah siap. Ni peti hak dalam kita idah duk cerita ni. Sunat kita akad nikah dalam bulan Syawal. Sunat kita akad nikah pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat ni sibuk terima tersejik kita ada mengajar ni. Nah. Boleh-boleh anak tuna nak mari dah pukul 9. Ni kita nak mengajar, nak mula mengajar dah pukul 9 ni. Halih pada pagi Jumaat gejari pagi senang. Pagi senang tu ime tak luar. Tak luar halih pada senang gejari Rabu. Apa? Tak ime terabu pun tak luar. Komis. Komis pun tak luar. Tak apa, tak ime izin kita pergi nikah lain. Waktu tu pula. Lepas tak ime pun yang kata apa lah. Dah kata? Ini sunat je bagi. Benda-benda sunat ni lah. Allah, dah leh apa? Dah leh tu. Dia kata Syekh Abul Hasan Asy-Syazili dah. Dia kata siapa-siapa dia buat bermudah-mudah dengan adab, orang ni satu ketika Allah Ta'ala tegah dia tak boleh buat benda sunat. Siapa-siapa dia buat bermudah-mudah dengan benda sunat, satu ketika lagi akan datang Allah Ta'ala tegah dia, siapa kau wajib pun tak boleh buat. Waliyazabillah. Ingat deh. Malah. Ambil pagi lah molek pagi. Pagi. Malam ni payah sikit malam ni. Ambil pagi lah. Cerah mata telinga je pagi. Dah. Cerah mata telinga ambil lepas pagi. Pagi Jumaat. Hak tu hak comel sekali. Lepas tu kalau sibuk dah. Halih tunda pergi pagi senang. Dah. Sebab kita ambil tafa'u kata. Ambil sempena baik. Nabi kita tu Allah Ta'ala pelaku tah dia semua hari senang. Tentu sekali di sebaliknya ada kelebihan.
beranak hari Senin, hijrah hari Senin, Isra Mikraj hari Senin, banyak hari Senin. Hingga siapa wafat dia pun begitu juga. Ha, hari Senin tak luar weh. Ha, tunda lagi pada Rabu kerana hari Rabu ni hari Allah Taala jadi nur. Apa? Hari Rabu ni tak luar juga. Ha, tunda lagi khamis. Kerana apa? Sobat gi minta Nabi ya Rasulullah, amba nak tubik gi menega ni. Nabi kata nanti gi hari khamis ni. Ha, syirik mudah begailah tu tu. Ha, tu mu tak reti mana syirik tu. Tu tak reti mana syirik tu. Syirik apa? Syirik bak lain. serabut juga dengan syirik ni boleh. Oh. Tapi lah ni tak ada mana dah. Dia kalau kerja dia payah sikit pagi ke pagi. Tu. Payah sikit pagi tu. Tapi pentingnya kita ambil lek pagi weh. Allahumma barik fi bukuri ummati. Datang pada hadis. Ya Allah, mubagilah keberkatan mana-mana kerja umatku hak ia melaksanakan waktu pagi. Nabi doa khah. Agak kita tak lek pagi. Hey, nak pesan ni dah. Ni kita nak menikah pagi Rabu ni, pukul 8 kena akad dah. Tu wak mati pang gitu. Lepas tu tu email wak lila sikit lah. Pukul 9 tu email dah hijau. Faham itu? Oh, ya pun bergaduh mari betul. Apa? Tu. Itulah sunat pada akad nikah. Dan sunat pula duhul pada bulan Syawal. Hak ni takut ya tak ada nak ok. Dah. Ada jadi hak ya dah. Moga kita duk puasa lama dah. Okay. Hak tu serah ke dia lah. Tapi tu imej kena royak juga. Jadi menyapung tu imej kalau royak lagu ni. Abang ni menikah saja dulu, jangan guna lagi. Nanti tunggu bulan Syawal tahu tak apa. Oh, padah ya kata lagu tu. Sunat ya kata gitu, sunat. Dan sunat pula duhul. Duhul di mana pakar gunalah, setubuh lah. Bila tu? Pada bulan Syawal. Itu sunat. Allah comel kalau boleh berhipung habis segala benda-benda hak Syekh Daud dah sebut dalam idah ya ni dah. Kita ambil kata titik pertama dalam majlis akad nikah kita ni, kita semulalah kami seko we jadi gege. Dah, patah hari hak kita nak buat puluk duri walimah tu minggu apa lagi. So, kita ambil situ. Yang kedua pula, aku ni nak menikah anak betina ni, aku nak pergi padah tok guru boleh 10 orang, lepas tu ahli khair wassalah orang-orang hak berjuru. Dah, orang tok nebe tok mene hak-hak orang nama aku nak padah juga boleh 10 orang. Dah, apa tu aku nak ambil orang hak pesen suka khidmat pada masyarakat 10 orang. Ha, titik ni ambil demo tu we hadir bersama dalam majlis akad nikah kita. Mudah-mudahan majlis akad nikah kita tu yubaraku alaih. Yubaraku alaihima. Hak tu hak kita naknya. Diberkatikan di atas anak menantu kita sana. Itu dia. Kita berhenti sekat tu. Summa qala dan demikian lagi sunat mendoakan bagi dua laki isteri kemudian daripada akad nikah dengan katanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wallahu a'lam.